Penjabat Gubernur Aceh Dr. Haji Safrizal ZA MSI menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada seluruh pihak yang terlibat dalam kesuksesan penyelenggaraan PON 21 di Aceh. Hal tersebut ia sampaikan saat menjadi pembina upacara di halaman kantor Gubernur Aceh pada Senin 23 September 2024. Terima kasih kepada para panitia PB PON 21 wilayah Aceh, mulai dari asisten, staf ahli, kepala SKPA, dan seluruh pegawai yang terlibat di berbagai sektor. Kalian semua telah bahu-membahu memberikan pengabdian terbaik, kata Safrizal dalam sambutannya. Ia juga menyoroti keberhasilan PON yang sempat mendapatkan kritik di awal, namun akhirnya menuai banyak apresiasi. Safrizal juga membagikan pengalaman positif dari para kontingen yang memuji layanan kesehatan dan transportasi selama PON berlangsung. Lebih lanjut, Safrizal menekankan pentingnya semangat gotong royong dan kolaborasi untuk menyelesaikan berbagai tantangan lain, seperti pengentasan kemiskinan dan pemberantasan stunting. Semangat kerjasama yang ditunjukkan dalam PON itu harus diterapkan juga dalam menangani masalah-masalah lain. Tak lupa, Safrizal juga mengimbau agar seluruh pegawai terus menyebarkan berita-berita positif tentang Aceh, terutama melalui media sosial.